Bila masuk hari ke-17 ni pun sebenarnya saya ingatkan makin lama tu macam makin okey kan. Tapi rindu tu makin berat. Dia macam itulah. Rindu Allah. Tu makin berat. Tapi insyaAllah redha itu bulat. Saya yakin pasti arwah dekat tempat yang sonok sangat. InsyaAllah saya harap Allah peluk dia. Allah kasihkan dia insyaAllah. Saya jalan kehidupan saya macam biasa. Cuma saya belum lagi keluar rumah. Saya keluar rumah sekali je berapa bulan tu hari. Saya pergi vaksin. Itu pun saya nak keluar pun saya rasa macam something yang tak kena kan. Bila saya nak masuk kereta, saya duduk depan kereta lama sangat. Saya cakap macam mana nak masuk kereta ni. Sebab biasanya saya akan keluar dengan dia. Tapi saya keluarlah seorang-seorang, keluar dengan kawan. Anak-anak alhamdulillah sebenarnya diorang macam Martin dia 6 tahun. Dia kadang-kadang kalau dia teringat dia akan tanyalah. Okay. Mengejutlah soalan-soalan tu. And then Talita anak perempuan saya tunggal yang seorang-seorangnya perempuan. Dia ni dia perempuan kan. Sedih dia tu kadang-kadang ditonjolkan juga. Kadang-kadang dia bercakap dengan saya sebelum tidur. Nanti dia akan tanya pasal ibu dia dekat syurga. And then kenapa ibu dia tak lama dengan dia. Padahal ibu dah janji dengan dia kalau pergi jalan nak duduk bilik sama-sama. Nak beli barang make up, nak beli baju, nak share handbag lah. Nak share dress yang sama kan. So dia akan cakap macam tu lah. Kenapa ibu pergi? Kenapa ibu tinggal kita? Soalan budak-budak, kenalah jawab. Kita ni kadang jawab tu dengan, kadang-kadang dah tak ada jawapan, kita bagi air mata je lah. Abang dia, Ayu Wise tu, dia dah besar sikit. Dia faham. Dia lah yang menjadi penenang untuk adik-adik dia juga. Dan saya bersyukur sangat sebab Allah tu maha besar. Apabila dia ambil kesayangan saya, bidadari saya, dia gantikan dengan anak dia yang sulung tu. Kalau tengok betul sebenarnya muka dia lebih kurang. Masya Allah. Tangan dia sama. Figure sama. Perangai sama. So dia memang banyak mengingatkan saya dan dia. So tu lah, Allah tu maha besar kan. Sebab bila dia bagi satu-satu musibah ataupun ujian, pasti dan pasti dia takkan pernah tinggalkan kita terkontang ganting kan. Malah dia duduk dengan kita, malah dia bimbing hati kita, malah dia berikan kenikmatan di sebalik musibah. Alhamdulillah saya merasakan kenikmatan tu. Macam contoh urusan rumah dipermudahkan. Banyak benda lah yang dalam rumah ni yang telah berubah 360. Which is itulah nikmat yang saya rasa yang berbalik kepada statement setiap dugaan itu pastinya ada perkara baik yang akan sampai ataupun ada hikmah baik yang akan sampai. So saya nampaklah benda tu yang sangat jelas dan nyata. And then alhamdulillah kalau ni perkembangan Ayash Afan, 3 hari lepas dia dah pun dikeluarkan daripada inkubator. Alhamdulillah. Aduh, and then dia pun dah start minum susu ibu. Susu ibu tu saya dapat daripada sepupu saya sendiri. Lepas tu insyaAllah lagi 2 minggu diorang akan cuba buka dia punya mask. Dan selepas tu mungkin dalam minggu ketiga tu insyaAllah Ayash Afan akan balik ke rumah. Sebagai manusia biasa yang saya rasa betul lah tu macam tu. Saya rasa kehilangan almost separuh saya, maksudnya Saya spend time dengan dia. Orang cakap tak adalah lama, tapi 10 tahun yang penuh dengan cerita, penuh dengan kenangan yang luar biasa. And then dia diambil di saat ianya tengah climax kebahagiaan, insyaAllah.